Kita percepat lagi temponya. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Ghafir ayat 11. Surat Ghafir itu disebut juga surah Al-Mu'min ayat 11. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, ayat ini sangat bagus untuk latihan kita melatih lidah agar tidak kaku dan lincah di dalam membaca Al-Quran. Salah satunya yaitu kita berlatih tentang sifat lain, atau di sini ada mad layyin. Layyin artinya lemas, lunak. Kita membacanya seperti sini. Ta ada sukun ya, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, itu artinya mad layyin. Ada sukun ya, sebelumnya ada fathah, atau sukun waw, sebelumnya ada fathah, itu disebut mad layyin. Di mana membacanya itu satu alif atau dua harokat ya. Kadang-kadang orang menyatakan ini bukan mad layyin, ini adalah sifat layyin. Akan tetapi kita lihat di sini seperti ini ya. Ta itu satu ketukan, sukun ya itu satu ketukan, sehingga dia ini ta satu harokat, sukun ya satu harokat, menjadi dua harokat. Maka ini kita sudah bisa disebut mat ya, yaitu mat layin. Mat layin itu terbentuk dari sukun ya yang sebelumnya ada fathah. Kalau sukun ya sebelumnya ada kasro, itu kita sebut mat tobi'i. Kalau sukun ya sebelumnya ada fathah, maka disebut mat layin atau mat lin. Oleh karena itu membacanya itu harus lemas dan sesuai dengan panjangnya, yaitu satu alif. Sepertinya memang tidak panjang karena membacanya itu biasa atau lunak saja. Wa ahyaitana snatain, wa ahyaitana. Lain kalau kita baca wa ahyaitana, wa ahyaitana, nah itu kurang satu harokat. Berarti ini adalah satu harokat ya, kemudian sukun ya ini satu harokat, berarti kalau digabung ini dua harokat. Oleh karena itu membacanya bukan wa ahyaitanas, tapi wa ahyaitanas. Jadi lemas biasa saja, wa ahyaitanas. Meskipun kita sudah lancar wa ahyaitanas, bukan seperti itu. Itu berarti mengurangi harokat ya, mengurangi panjang. Wa ahyaitanas natain. Nah, kalau kita itu mewakafkan mad lain di sini, maka dia menjadi mat arid li sukun, artinya kita boleh memanjangkannya. Tapi kalau yang biasa saja tidak wakaf seperti ini, tak bertemu ya sukun, ya bertemu ya sukun, dalam keadaan dia berfathah, itu satu alif saja. Tapi kalau kita berhenti di sini, misalnya kita tidak kuat nafas sampai terakhir kita berhenti, maka dia menjadi mat arid li sukun. Mat arid li sukun itu artinya arid, artinya menghadapi. Disukun menghadapi huruf yang disukun. Apa huruf yang disukun itu? Yaitu nun ini. Nun itu disukun. Karena apa? Karena kita berhenti. Karena kita wakaf. Dia disukun karena sebab wakaf. Kita wakaf di sini karena kita tidak bisa melanjutkan sampai akhir ayat karena tidak kuat nafas. Oleh karena itu kita berhenti di sini. Sehingga kita harus mengulangi lagi. Mengulanginya dari wawu. Sebagaimana kita telah belajar untuk mengulangi atau ibtida itu dari wawu yang bagus. Kalau berhenti sebelum wawu atau sebelum fa ini ya, berarti kita berhenti di sini. Qalu rabbana
amattana snataini wa ahyaitana snatain. Begitu cara membacanya untuk bila waqaf, ya, bila waqaf. Kemudian ada beberapa opsi, ya. Apabila kita kuat misalnya tidak di sini berhentinya, tapi sampai sini misalnya, itu tidak masalah. Berarti nafas kita coba sampai bidunubina sebelum fa ini, ya. Ini bagus. Kita coba. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidzunubina. Nah, bagus, kita panjangkan satu alif ini kalau kita berhenti di bidzunubina. Kemudian kita ulangi dari mana? Kita berhenti sebelum fa, kita ulangi dari fa. Jadi fa'tarafna, bukan dari bidzunubina, tapi biar sempurna dari fa juga, dari fa tarofna. Itu cara ibtida atau memulai. Yang terpenting untuk matlayin ini yaitu kita harus lemas, itu membentuk huruf i bukan e. Kadang-kadang kita dengar orang membaca ini condong ke e padahal i, ya. Amatanas natai taini wa ahyai yai i, membentuk huruf i. Wa ahyai, berarti kalau membentuk huruf e berarti belum sempurna. Wa ahyai ta, wa ahyai tanas, yang betul. Wa ahyai yai tanas nataini fa'tarafna. Nah, kita coba untuk opsi yang pertama, kita berhenti di sini, kita ngulangi dari wa ahyai tanah. Ini bacaan apa? Yang ini Rabbana amatanas madjais munfasil. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snatain. Jangan ragu-ragu, panjangkan saja ini, ya. Kemudian kita ulangi dari mana? Wa ahyaitana. Wa ahyaitana snataini fa'tarafna bizunubina. Mengulanginya dari mana? Dari fa. Fa'tarafna bizunubina fahal ila khurujim min sabil. Dengungkan yang ini dengan biguna, kemudian ikhfa ini dengungkan, kita tahan. Khurujim, tahan. Min sabil, panjangkan. Itu opsi yang pertama, kita berhenti di wa ahyaitain, ya, isnatain sini. Kalau misalnya kita agak kuat nafas, kita berhenti bi dunubina. Kita coba. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidzunubina. Berarti kita ulangi dari fa'tarafna. Fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Ternyata kita kuat nafas sampai akhir ayat, ya, juga tidak apa-apa. Berarti kita baca sampai akhir ayat. Berarti tidak ada wakaf di situ. Tadi itu kemungkinan kalau kita tidak kuat nafas, maka wakafnya yang bagus di sini boleh, kemudian bidunubina. Kita coba untuk yang tidak wakaf sampai akhir ayat. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Nah, ternyata kita kuat sampai ayat ini, berarti kita tidak usah mewakafkan di sini atau di bidunubina. Kita langsung saja kalau misalnya kuat. Kemudian cara melemaskan lidah kita itu agar fasih dalam baca Al-Qur'an, hendaknya kita itu mencoba untuk tempo cepat sehingga
kita lancar di dalam membaca mat lain ini. Jadi kita temponya kita percepat. Itu bagus untuk melatih lidah kita agar tidak kaku. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Jadi tentunya tetap memperhatikan gunah-gunahnya, tetap kita baca dengan benar. Kita percepat lagi temponya. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Sekali lagi. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Ghafir ayat 11. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.